inilah cara proses pengambilan deflection ME sensor nomor 1. Dan cara pemasangannya. Posisikan ke nol. Tadi posisi no ya awal itu. Satu setengah. Ini satu setengah. Nomor satu. Ya. Apa nih? Ini satu setengah. S. P. P minus satu setengah. P. Tadi awalnya dari sini. Nol. Ya, P B. Nol. Ya, P. Kita gunakan kaca.
karena ini posisinya masuk ke bawah. Minus 2 top ya. Oke, top -2 -2 oke. Starboard ya? Ya, starboard ya. Kita lihat dari sebelah kanan. Mas, bisnis. -2 kurang lagi ini ya enggak yang ini -2 kurang lagi. Oke, kita turun lagi sampai top atas starboard. Hah? Belum. Sudah ada. -1,5 -1,5 Oke. Oke, starboard -1,5 -1,5 Oke, inilah hasilnya. Selesai. Oke. Itulah cara pengambilan deflection MX before overhaul dok ya. Terima kasih teman-teman.